Nih. Tuh guys, gak ada. Ya ampun, bagus banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back to my channel. Masih bersama dengan Kulaila. How are you semua? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu, dan lancar terus rezekinya. Amin. Gimana puasanya? Lancar kan? Motor kalian belum kesurupan masuk warung kan? Jangan sampai lah ya guys. Oke, jadi hari ini aku mau mereview Oily Tomato Loss Powder dari MS Glow. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi kalian buat klik tombol subscribe dulu ya. Nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Jadi sebenarnya MS Glow itu memiliki dua varian atau dua macam loss powder atau bedak tabur. Yang pertama itu ada High to Shine, High to Shine. Nah yang kedua ada Oily to Matte. Jadi sebenarnya dua-duanya itu sama ya guys, sama-sama bedak tabur buat di muka sayang. Tapi beda di penggunaan ataupun beda di jenis kulit kalian tuh seperti apa gitu. Jadi untuk High to Shine sendiri yang seperti ini, High to Shine sendiri itu tuh memiliki fungsi untuk menutupi ketidaksempurnaan, untuk menghilangkan ataupun menutupi yang namanya flek hitam, noda bekas jerawat, noda hitam seperti itu, supaya wajah kalian tuh nampak lebih seger. Nah, kalau misalnya High to Shine sendiri itu memiliki dua shade, yang pertama ada Natural, yang kedua ada Euphoria. Nah, untuk Natural sendiri itu dipergunakan untuk kulit wajah yang natural, maksudnya ya kulit sing natural ngono guys. Nah, untuk yang Euphoria ini tuh dipergunakan untuk kulit yang agak hitam atau agak kegelapan dan ataupun sawo matang. Ya mesti enggak hitam ya guys, pasti ya gelap gitu loh. Nah, sekarang yang mau aku bahas ialah Oily to Matte Loss Powder. Jadi Oily to Matte Loss Powder ini direkomendasikan bagi kalian yang memiliki masalah pada wajah, yaitu wajah yang sensitif, wajah yang berminyak, dan juga berjerawat. Jadi Loss Powder Oily to Matte ini sendiri memiliki fungsi untuk mengurangi kilap dan juga untuk mengurangi produksi minyak pada wajah kalian, sehingga wajah kalian itu bisa tambah segar dan juga cerah gitu loh guys. Nah, Oily to Matte Loss Powder dari MS Glow sendiri ini tuh mengandung mineral yang memiliki ataupun yang bisa menyebabkan ataupun bisa memberikan efek dry feeling gitu. Jadinya tuh bisa mengunci yang namanya minyak berlebih, sehingga nanti wajah kalian resiko berjerawatnya tuh turun begitu. Nah, oke, kita masuk aja ke kemasannya. Packagingnya seperti ini guys. Jadi ini tuh cute banget. Ini new packaging ya. Ada gambar-gambar kayak gini. Nah, di belakangnya gini. Ini tuh ada manfaatnya, cara pakai, ada komposisi, digunain di mana, dan juga ada nomor BPOM-nya. Untuk harganya, ini dibanderol dengan harga Rp98.000 per itemnya ya guys. Oke, aku buka. Kalau dibuka tuh kayak gini guys, jadinya cuma pink. Pink gini, jadi so simple. Menurutku ini kecil banget ya, tapi kalau misalnya bedak tabur tuh awet banget guys, jadi nggak bakalan cepet habis gitu loh. Dan imut banget. Oke, aku bakalan aplikasikan ke muka aku supaya kalian tahu nanti gimana sih kalau misalnya setelah pemakaian dari Oily to Matte Loss Powder ini. Dan btw tadi aku tuh udah pakai day cream aja, jadi aku nggak pakai yang lain, pakai day cream aja. Jadi kan biasanya kalau day cream itu kan lembab gitu ya. Aku bakal aplikasikan yang namanya Oily to Matte Loss Powder. Oke, aku ambil dulu guys. Gini, kalian bisa tap-tap ya supaya nggak kebanyakan kalau misalnya kalian pakai. Nih, aku mau pakai dulu guys yang sebelah kanan dulu ya. Kelihatan nggak sih bedanya guys? Maksudnya sini tuh ya, ini tuh udah kayak matte banget gitu loh, dan di sini tuh masih ada kayak oily-oilynya gitu. Dan jujur ini teksturnya ringan banget, banget. Jujur guys, aku suka banget pakai ini setiap hari kalau misalnya aku keluar. Oke, aku bakalan lanjutin penggunaannya. Waduh, kebanyakan guys.
dan tada. Ini dia setelah aku pakai Oily to Matte dari MS Glow. Nih, gimana? Tampak cerah kan? Matte banget gitu loh guys. Dan ini teksturnya ringan banget. Dan tenang aja bagi kalian yang suka aktivitas outdoor, kalau misalkan keringetan atau gimana tuh kalian pakai masker, aman banget. Ini gak akan pernah yang namanya transfer ke masker kalian dan juga gak akan transfer ke hijab. Nih, tuh guys, gak ada. Ya ampun, bagus banget sumpah. Ini aku rekomendasiin bagi kalian yang mukanya berjerawat ataupun berminyak lebih gitu loh guys. Pokoknya aku bagus banget, aku rekomendasiin ini untuk penggunaan di finishing makeup kalian. So jangan ragu, kalau misalnya kalian mau order, kalian bisa order di Instagramnya @bedaku, nanti bakalan dilayani dan itu reseller resmi ya guys. So terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Semoga reviewku kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.